Allah berfirman, misal contoh, salah satu sumber yang haram yang kita lihat sekarang memang di Indonesia ini sudah merata di masyarakat. Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umatku yang bisa luput dari riba. Masalah riba misalnya. Bukankah sekarang teman-teman sekalian sampai pada tingkat apapun dicicil dan berbunga? Bukankah orang kalau mau beli baju, orang kalau mau beli elektronik, orang kalau mau beli kendaraan, orang kalau mau beli rumah, semuanya dihubungkan dengan masalah riba. Dan ini berbahaya sekali. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? Satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina naudzubillah sekali, sudah berat hukumannya, sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya, sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina, padahal satu dirham 1.000 rupiah riba. Baik teman-teman sekarang masih pakai kartu kredit sekarang, memaksakan diri untuk pakai, apa itu? Dipaksakan untuk menyicil sesuatu. 0% kok Ustaz, baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat satu hari saja, bukankah kena bunga 50 rupiah, 50 ribu rupiah? 50 ribu bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta, benar. Tapi 50 ribu rupiah, kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana supaya kita bisa beli yang cash? Kenapa kita tidak sabar teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Sementara memang riba, sebagaimana tadi qari kita membaca ayat Al-Quran yang luar biasa. Allah mengatakan, ya ayuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama setan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan satu dirham riba lebih berat daripada berzina, 36 kali berzina. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita, menjelaskan tentang solusinya. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustaz? Jawabannya Allah yang berfirman dan kekal sampai hari kiamat ditelawakan, surah Al-Baqarah 276. Dan bagi teman-teman yang masih terikat dengan riba, baca Al-Baqarah 2 ayat ini, 275 sama 276. Tapi saksi bahasan di sini 276-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah pasti memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa maksudnya memusnahkan riba? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud musnah hartanya, hasil riba itu tidak akan bermanfaat buat dia, selalu bermasalah. Beli elektronik akan selalu bermasalah buat dia, beli rumah dari riba akan selalu tidak tenang di dalamnya, terjadi pertengkaran-pertengkaran, makanan minuman yang didapatkan dari hasil bunga riba atau dari riba itu juga akan mendatangkan penyakit-penyakit dan seterusnya. Memusnahkan harta itu dan memusnahkan bagi pemakannya. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya. Semua kena. Maka harus hati-hati. Dan Allah menyuburkan sedekah. Bagaimana mempertemukan teman-teman sekalian antara riba dengan sedekah? Bagaimana kita mempertemukan antara riba yang orang transaksi jual beli bertambah berbunga dengan sedekah? Sedekah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersedekah. Makin besar dia keluarkan sedekah, maka minimal balasannya 10 kali lipat.
sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang beriman yakin dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas salihati. Maaf, ayatnya adalah man ja'a bil hasanati falahu asyru adhafiha. Al-ayat. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk sedekah di dalamnya, maka Allah akan datangkan 10 kali lipat. Sebenarnya kita kalau sedekah 5.000 rupiah, 50 ribu rupiah, 100 ribu rupiah, 1 juta rupiah, atau makin besar maka makin bagus, pada saat itu sudah ada jaminan dari Allah, kita akan dapat secara investasi dengan sang pencipta Allah 10 kali lipatnya. 50 ribu akan 500 ribu, 5 juta akan 50 juta. Ini janji, enggak mungkin salah. Allah enggak mungkin salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan? Enggak ada yang salah. Bahkan ada hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Orang yang rajin sedekah mustahil miskin dan mustahil akan membuka pintu utang. Otomatis akan selamat dari riba. Karena masalahnya orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang. Dan ini akan berbahaya, memusnahkan hartanya, memusnahkan dirinya. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Saya cuma punya uang 10 ribu, saya juga mau makan. Berbagilah dengan orang-orang miskin di pinggir jalan sana, walaupun cuma sepertiganya. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, ada dua orang dari Bani Israel dulu. Dua-duanya orang saleh beribadah, sahabat dekat. Dua-dua punya kebun bersebelahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, pemilik kebun yang pertama, sambil menunggu hujan dari langit karena musim kemarau dan tidak ada hujan, dia melihat ada awan yang lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengarkan dari awan tersebut suara yang berbunyi, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, nama temannya di sebelah. Maka dia pun mengikuti awan tersebut. Dan ternyata awan itu menggumpal semuanya di atas kebun temannya. Lalu turun hujan yang lebat, sehingga temannya ini jadi subur tanamannya, lagi banyak panennya. Sementara yang lain tidak dapat hujan. Kuasa sang pencipta Allah. Lalu dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai di musim kemarau seperti ini, masih saja Allah datangkan hujan khusus untuk kebunmu. Yang lain enggak dikasih. Dia mengatakan, hasil kebunku ini aku bagi tiga. Sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku, dan ini termasuk sedekah. Sepertiganya lagi aku sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sepertiganya aku kembalikan sebagai modal usahaku. Jadi dari tiga penghasilan dia, duanya sedekah. Dikasih ke keluarganya, istri, anaknya makan, dan dia juga ini sedekah. Juga dikasih kepada fakir miskin sedekah. Sepertiganya, gitu kan? Sepertiga dan sepertiga. Sisa sepertiga lagi, ini yang saya kembalikan ke modal. Perhatikan di sini, sedekah itu yang menunjukkan dan membuktikan datangnya rezeki.